Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Francisca Damayanti dari kelas Biologi 2 UIN Raden Fatah Palembang. Di sini aku mau jelasin tentang media pembelajaran ICT yang berupa PowerPoint pada materi bioteknologi. Di dalam aplikasi PowerPoint juga terdapat macam-macam motif slide yang dapat kita kreasikan sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Seperti misalnya di sini kita tulis judul terlebih dahulu, media ICT berupa PowerPoint. Terus di bawahnya bisa kita buat nama kita sendiri sesuai dengan kreasi kita. Kemudian dalam PowerPoint juga kita bisa menambahkan slide. Ini dapat kita masuk ke penjelasan materi. Seperti misalnya di sini saya menggunakan materi bioteknologi. Nih, pada materi ini juga kita dapat menambahkan beberapa icon, serta kita juga bisa menyesuaikannya mau menggunakan beberapa tabel misalnya. Kemudian kita juga dapat mengubah background sesuai dengan kreasi kita masing-masing. Jadi ini merupakan contoh dari PowerPoint yang telah saya buat mengenai materi bioteknologi untuk siswa SMP kelas 9. Jadi pada PowerPoint tersebut menjelaskan materi tentang pengertian bioteknologi, perbedaan antara bioteknologi modern dan konvensional, serta contoh produk dari bioteknologi modern dan konvensional. Pada PPT tersebut juga saya menambahkan beberapa gambar serta motif agar para siswa itu tidak merasa bosan saat pembelajaran berlangsung. Kemudian di sini saya juga menampilkan beberapa video.